先を知らないのか。この緩い右の後、きつい左、減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞ。言わんこっちゃねえ。スピードが乗りすぎてるぜ。立て直して減速するスペースはもうねえ。ドリフト。Halo Sobat Aisar, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di Aisar Wheel. Nah, di episode kali ini, sebelum gua ngejelasin, lo tonton dulu nih. Can he drive? Can he drive? You know what DK stands for? Donkey Kong. Drift King. Drift. What do you mean, drift? Setelah nonton video tadi, gimana rasanya? Gue secara pribadi nih, dulu ya kalau gue nonton film balap, waktu itu gue paling suka tuh Tokyo Drift tuh. Waduh, itu cakep banget tuh ya kan. Tokyo Drift terus Fast and Furious, itu cakep banget sih. Gue tuh langsung kayak pengen banget ya, punya mobil balap, bisa drifting. Wah gila, itu kayaknya impian semua lelaki sih. Bener gak sih? Coba jawab di kolom komentar. Terus kira-kira buat bikin mobil balap kayak drifting itu mahal apa murah sih? Banyak nggak kalian yang bertanya-tanya? Nah, sebenarnya kalau mau dibikin secara proper, pastinya kalau kalian ngincernya sampai 500 HP berapa segala macam, itu pasti butuh modal yang banyak. Tapi jangan sedih boy, di sini gua akan ngebahas beberapa mobil yang bisa dibilang cukup murah dan ya masih terjangkau lah ya, untuk kalian bangun dan kalian bikin untuk jadi mobil drifting. Penasaran gak? Sama, gue juga penasaran. Tapi gak penasaran-penasaran banget, karena gue udah cari riset dan gue udah coba develop beberapa dengan bantuan dari gue dan tim juga. Wah gila, ini konten sih bakal seru banget. Yaudah, kita langsung cek aja. Yang pasti, hal yang pertama yang kalian harus paham betul adalah mobil drifting itu wajib minimal RWD atau yang biasa disebut rear wheel drive. Oke, untuk mobil yang pertama itu adalah Toyota Corolla DX. Mobil ini tuh udah menjadi mobil yang hits banget ya, apalagi di kalangan anak-anak yang pecinta mobil tua atau retro. Nah, basicnya itu si Corolla DX ini bermesin K, ya kan? Tapi kebanyakan untuk digunakan drifting itu banyak yang berubah menjadi 4AG. Bukan hanya untuk drifting sih sebenarnya. Untuk harian juga sekarang kebanyakan Corolla DX itu menggunakan mesin 4AG. Namun ada juga sih yang masukin mesin 3ST. Tapi jarang. Ya balik lagi sih, pada umumnya ya kebanyakan mereka nge-swipe-nya itu ke 4AG. Nah, mobil dengan bobot yang ringan, dengan HP yang cukup tinggi, HP-nya tuh sekitar bisa sampai 120, dengan bobot mobil hanya 950 kg. Kebayang nggak tuh? Enteng banget kan mobilnya. Pasti dengan mesin 4AG dengan HP sekitar range sampai 120, itu bikin torsinya pasti jadi lebih enak sih sebenarnya. Tapi boy, ada satu kelemahannya untuk si Corolla DX ini. Dia itu jarang banget ada di pasaran. Kalaupun ada di pasaran, harganya itu masih abu-abu banget, masih grey lah. Ada yang jual 30, ada yang jual 40, ada yang jual 50, ada yang jual 60, 70 dan lain-lain. Pokoknya masih harganya itu masih belum kegapai sih, tapi wajar sih ya. Namanya juga mobil tua gitu kan. Apalagi sekarang pasar Indonesia tuh kalau menurut gua nih, mobil untuk mobil tua itu lagi mulai naik dan ya enggak akan pernah tahu. Nggak punya apa ya, nggak punya basicnya gitu loh, standarnya itu dia jual di harga berapa nggak ada. Beda halnya kalau misalnya kayak gue kemarin beli Brio 140 juta, udah ketahuan ada price listnya gitu kan. Nah ini nih yang agak susah sebenarnya. Dan selanjutnya, selain susah dicari, mesin standarnya itu kalau kalian nggak swap engine ya, kalau kalian pakai
mesin yang angka series, kalau kalian pakai mesin standarnya itu HP-nya itu nggak nyampe 80. Jadi pelan lah, susah dipakai untuk drifting. Bisa apa enggak? Iya bisa aja sih boy, tapi lo butuh effort yang lebih. Nggak hanya sekedar main gas tinggi doang, butuh effort yang lebih lah pokoknya. Oke, untuk mobil kedua itu jatuh kepada Volvo 970 Turbo. Mobil asal Swedia ini yang pernah menjadi mobil kepemerintahan. Emang cukup nyaman sih, apalagi dengan CC-nya yang juga lumayan gede, plus turbo lagi. Gede banget kan? Makanya nih, banyak juga sih sebenarnya orang yang pakai mobil ini, walaupun kalau di Indonesia sebenarnya kayaknya gue belum pernah lihat sih. Emang ada yang pakai? Memang CC-nya besar udah gitu pakai turbo, ya sebenarnya sih ini mobil emang gue jarang banget sih ketemu di sirkuit gitu apa segala macam, tapi ada yang bikin. Dan menurut riset gue dan tim, ini bisa dijadikan mobil drifting standar. Kita emang jarang banget sih ngelihat mobil ini di jalan. Itu menjadi salah satu kelemahan dari Volvo 970 Turbo ini. Karena kalaupun ada, kebanyakan itu rata-rata kondisinya tuh udah bobrok banget. Yang kondisinya masih bagus, yang masih main condition tuh jarang banget. Yang pertama, yang kedua, bobotnya tuh gede banget, berat. Jadi kalau emang kalian mau pakai mobil ini untuk dibikin daily drift, ya harus banyak yang dibuang tuh. Kayak pintu, bagasi, aduh itu kalau dibuang resiko nggak ya? Nah, selanjutnya kita punya Toyota Cressida nih. Toyota Cressida ini kan emang terkenal dengan mobil kebapak-bapakan nih. Modelnya kan dia lebar gitu kan. Tapi terbukti pada tahun 2010, waktu dimana drifting itu lagi baru mulai muncul ya di Indonesia, itu dia muncul berbarengan dengan Zefiro, tapi banyak juga yang pakai si Cressida ini. Karena dengan mesin 1G-nya dia itu, dia memiliki HP yang lumayan cukup tinggi sih, hampir 100 lebih lah HP-nya. Walaupun kalau misalnya dibilang memang masih kurang, tapi dengan tenaga yang nggak kecil-kecil banget, yang pas lah gitu ya, sedang-sedang aja, Cressida membuktikan bahwa mobil ini bisa digunakan untuk drifting. Kira-kira apa kelemahannya ya? Jadi kelemahan si Cressida ini adalah, yang pertama, mobilnya tuh susah banget dicari. Kenapa? Bukan mobilnya sih yang susah dicari, tapi body Cressidanya ini susah dicari. Karena kebanyakan itu pasti mereka udah keropos semua. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya kekurangan dari Cressida ini adalah angle steer-nya itu kecil lah ya. Sedangkan untuk drifting itu kita butuh angle steer yang cukup luas ya, cukup lebar gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Cressida, ya kalian harus merubah nih, memodifikasi lagi sih angle steer-nya. Dan yang terakhir nih, zaman sekarang tuh susah banget dapetin Cressida yang manual. Tapi boy, kalau misalnya kalian sabar, pasti kalian bisa nemuin kok. Boy, gue sekarang lagi ada di salah satu toko TKP Group Indonesia yang ada di Kalimalang, namanya Street Race. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kalimalang, kalian bisa langsung aja datang ke sini. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing, atau mau fitting velg, secara gratis langsung datang aja ke sini. Nih, di follow Instagramnya ya. Oke, mobil selanjutnya itu adalah mobilnya si Mas Boy, alias BMW E30. Waduh, ini mobil sih memang, pada zamannya itu legend banget ya. Tapi sampai sekarang nih, sampai gue bikin video ini sekitar bulan Juli 2020, mobil ini masih, harganya nih masih abu-abu banget ya. Masih banyak banget orang-orang yang ngebangun, contohnya ada beberapa juga artis maupun balap yang emang mereka punya nih E30, dari itu yang pintu 2 lah, yang M3-nya lah, yang apa, wah gila sih emang ini mobil, nggak bohong gua. Nah, si E30 ini memang memiliki, kebanyakan kan dia punya CC-nya itu 1800 kan. Nah, biasanya kebanyakan nih mereka yang main di drifting untuk pakai mobil E30 ini, mereka akan swap engine nih dari yang E30, dari yang M40, dari yang M40 mereka naikin menjadi M50.
mesinnya si adiknya nih E36 yang CC-nya tuh ada yang 2000 sampai 2500. 2000 dan 2500. Gimana sih lu di kos sampai? Nah, si E30 ini mempunyai kelemahan yang hampir sama dengan mobil-mobil yang tadi sudah gue sebutin. Susah banget cari mobil dengan kondisi yang mint condition dengan harga yang terjangkau. Belum lagi memang mobil ini harganya memang lagi naik daun banget nih. Lagi tinggi-tingginya juga ya. Tapi keren sih BMW. Iya gak sih, boy? Selanjutnya, Nissan Sevira. Basicnya sih, di Indonesia ini dia memiliki mesin 2000cc dengan 6 silinder. Nissan Sevira ini sudah menjadi mobil yang cukup terkenal banget, jamur banget deh. Pokoknya banyak banget yang pakai di kalangan dunia drifting. Apalagi bagi para-para drifter pemula. Atau misalnya yang baru belajar, ya kayak kita gini nih, kalau misalnya kita mau bikin mobil, ya si Sevira ini menjadi salah satu, apa ya, mobil yang pasti diincar. Karena pertama harganya murah, ya. Harga bahannya tuh mobilnya juga masih tergolong murah dibanding dengan yang lain. Sekitar kalau harganya sendiri itu sekitar 20 jutaan tuh. Ya kan? Murah kan? Ya maksudnya kalau misalnya kalian punya duit ya murah, tapi kalau nggak punya duit ya mahal juga sih. Nah, kelebihan si Sevira ini dia memiliki kaki-kaki yang mengadopsi, bukan mengadopsi ya. Maksudnya kalau misalnya part pengganti substitusinya itu sama kayak Skyline dan Nissan Silvia. Tuh, S13, 14, 15 bisa dipakai. Sehingga pilihan partnya pun juga jadi banyak banget nih. Banyak kanibalannya, banyak substitusinya, jadinya ya lebih mudah kan ngebangunnya. Nah, kalau dari segi kekurangannya, ya hampir sama sih kayak mobil-mobil yang lain ya. Populasinya tuh kayak udah terbatas banget nih sekarang si Sevira ini. Dan ya udah jarang berada di marketplace sih. Udah gitu, spare partnya tuh udah mulai langka. Gue gak ngerti deh kenapa ya. Akhirnya sekarang karena langka, akhirnya orang beli mobil satu, terus dikampak-kampakin. Akhirnya apa? Populasi mobilnya berkurang. Nah, untuk mobil terakhir, pilihan gua dan tim ASR, itu jatuh kepada BMW E36. Gaya-gayaan lu di ngomong Inggris. Ya, BMW E36. Ini adalah mobil yang menurut gua dan tim ASR, yang bener-bener kayaknya lagi banyak banget bintar-bintarnya, kayaknya pemula-pemula drifting tuh pakai ini nih. Kenapa? Karena si E36 ini kan punya banyak varian ya, dari 318, 320, 323, 325, bahkan sampai 328. Jadi apa ya, part-partnya tuh masih banyak banget. Terus kalau gue mau beli E36, gue harus beli yang kayak gimana nih, Di? Supaya gue bisa mendukung untuk gue latihan drifting. Nih, gue kasih tahu ya, untuk E36 yang paling aman itu lo cari E36 dengan kode mesinnya itu yang M52, alias 323i. Nah, itu powernya juga udah lebih daripada cukup tuh. Kalau nggak salah tuh powernya sampai 170-an. Nah, kalau kalian mau pakai E36 untuk drifting, sama seperti Sevira, gardannya perlu kalian las. Dan pastikan kalian menggunakan kaki-kaki yang tepat. Karena kalau misalnya kaki-kakinya nggak tepat, nanti pasti limbung. Udah gitu, ini yang paling penting banget nih. Soalnya salah satu teman gue ada yang lagi bangun dan dia masih belum bisa dapat settingannya karena body rollnya tuh masih berantakan banget. Nah, ini gue juga lagi mencari tahu sih, apa penyebabnya nih? Kalau sekarang kita bicarakan, kelemahan dari si BMW E36 ini apa sih? Kelemahannya, sekarang harganya lagi gila-gilaan. Bayangin, yang dulunya gue bisa beli harga 40-50 juta, sekarang tuh untuk dapat yang mint condition aja tuh, paling nggak tuh 70-80 juta. Ya, walaupun memang unitnya susah, bukan susah dicari sih, unitnya agak mahal. Tapi jujur, E36 itu adalah mobil pertama yang gue coba untuk drifting. Ya, gue tuh nyobain drifting tuh baru dua kali deh kayaknya. Ya, baru dua kali. Dan memang E36 kalau dibangunnya dengan benar, dengan bagus, itu kita pun yang baru sebagai pemula nih, belajarnya tuh jadi lebih enak. Gak melintir-melintir terus apa segala macam. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar tapi mau bikinnya setengah-setengah, susah belajarnya. Jadi mendingan kalau misalnya kalian niat nih mau belajar drifting, coba deh kalian tentuin dulu kalian mau pakai mobil yang apa. Terus jangan nanggung-nanggung gitu, jangan setengah-setengah. Mendingan dibikin dulu pelan-pelan, sambil nabung. Nanti kalau pas udah jadi, udah siap, baru kalian belajar. Kenapa ya? Karena kalau gue secara pribadi, gue jujur, gue belajar drifting itu baru 2 kali. Dan gue belajarnya di mobil yang tepat gitu. Kebetulan gue minjem mobilnya Mas Akbar. Jadi tuh enak banget gitu loh. Gak terlalu banyak, maksudnya mobilnya tuh udah bener, tinggal guanya aja.
Ya kalau gue kan karena masih baru belajar ya, jadi kemarin agak-agak salah. Ada tuh videonya nih, nanti gue kasih linknya deh di atas. Itu dia mobil-mobil pilihan dari gue dan tim HSR dengan harga terjangkau yang masih bisa kalian pakai untuk belajar drifting sebagai pemula. Baik lagi ya, gue di sini mau sharing sama kalian, dan kalau mungkin menurut kalian, nggak juga nih di ini nggak bisa pakai buat drifting atau ini gimana, atau ada statement gue yang salah atau kurang tepat, langsung aja kita diskusi di kolom komentar. Oke, gue akan sangat senang sekali apabila kita bisa berdiskusi sehingga menambah ilmu otomotif gue ataupun juga kita semua. Oke boy, semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian, dan sampai jumpa lah di video selanjutnya ya. Gue Aldi Rais undur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.